Oke, sekarang kita berada di Ciwidey, tepatnya di Hotel Forest Hills Hotel di daerah Ciwidey. Nah, ini hotelnya masih baru berjalan 3 bulan ya, masih tahap pembangunan. Nah, dan kamarnya per ready masih sedikit. Sekarang nginap di Forest Hills Hotel Ciwidey. Nah, rencananya begini tahap pembangunannya. Ini minuman banteng, welcome drinknya. Oke, jadi yang untuk afternoon? Di sebelah sana, Pak. Oh, dapat di sana. Iya. Oh. Untuk kamarnya sebelah sini, Pak. Iya. Ada pesanan kan? Iya. Yuk. Kasih. Itu orang meeting atau memang orang petugas kantor? Meeting sih, Pak. Oh. Oh, kukira orang sewa meeting. Oke. Jadi yang kamar tersedia berapa kamar yang baru tersedia? Yang tersedia untuk kamar yang masih kosong. Nggak, maksudnya yang itu yang dibangun nanti rencananya. Oh, rencananya sih kita 77 kamar sih, Pak, tapi itu masih jangka panjang. Sekarang yang masih tidak terpakai? Tapi kita tersedia 19 kamar. Untuk kedepannya sih 24 kamar rencananya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau bookingnya ini, Pak. Oh. Oke. Jadi mau sendiri. Begini, Pak. Sip. Jadi kamarnya sebelah sini aja yang ada ya, sama bawah? Sama di lantai tiga ada juga. Oh, di tiga bawah. Oh, di sebelah sana apa nanti bangun? Yang mana? Di sebelah sana. Oh, betul, itu restoran sih, Pak. Oh, restoran. Oke. Sips. TP kamarnya sama ya? Iya, betul, Pak. Cuma ini yang non balkoni, Pak. Non balkoni ya? Untuk fasilitasnya sama sih, Pak. Sama ya? Iya, masih dalam batas. Yang nggak ada ininya nggak nampak? Nggak ada ya? Yang mana, Pak? Nggak ada ininya nampak kelihatan. Langsung plok gitu, view-nya nggak ada? Oh, nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Oke. Yuk. Iya. Ini tipe apa ya kamarnya? Kenapa, Pak? Ini tipe apa kamarnya? Itu untuk eksekutif, Pak. Oh, eksekutif. Betul. Oke. Eksekutif tapi sama aja bentuk kamarnya ya? Sama aja sih. Sama yang di bawah juga sama ya? Betul, sama yang di bawah sama, Pak. Sama juga ya, hanya bedanya ini nggak ada balkon ya? Betul. Nah, gitu.
Besok sarapan pagi di sini, Mas? Di lantai 2, Pak. Oh, lantai 2. Ini apa namanya? Ini bar, dan ini the lounge. Oh, gitu. Kalau ngopi-ngopi sama kasih itu bisa juga? Di sini bisa, Pak. Sampai jam berapa? Sampai jam 10, Pak. 10? Iya. Sini apa aja yang jual? Di sini ada cake. Oh, cake. Sama kopi dan di... Sebenarnya sih, di sini juga bisa pesan makanan juga, Pak. Oh, pesan? Sama. Menunya sama dengan restoran. Oh, sama restoran. Bedanya apa? Bedanya ini view-nya, Pak. Oh, view. Yeah. Kayak goreng-gorengan gitu, kayak ubi, nggak ada singkong. Nggak ada sih, Pak. Kalau light meal ada samosa, spring roll. Oh, oh. Pisang goreng? Pisang goreng nggak ada. Paling kalau afternoon tea ada di sini, gorengan, jajanan pasar, gitu ada. Itu jam berapa? Dari jam 3. Oh, siang? Jam 5. Oh, sore. Gitu, sore. Oke, oke, oke. Makasih, makasih. Oke, oke. Nah, jadi ini tadi, ini hotelnya baru 2 bulan ya. Nah ini lift untuk ke bawah. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lihat pemandangannya. Wow, lidau. Itu reaktor tapi, jembatan reaktor tapi zaman dulu. Tapi ya, sekarang ya, udah tidak ada dipergunakan lagi. Nah. Oh, zaman dulu punya. Nah, jadi itu tanahnya itu akan dibangun nanti penginapan-penginapan lagi. Nah, jadi akan rencananya itu ada 77 kamar. Nah, tapi masih tahap pembangunan masih lama pembangunannya lagi, tapi udah dibatasin. Anda lihat ya, itu udah dibatasin ya sama tembok-tembok. Itu menandakan pas kepemilikan hotel ini. Nah, hotel ini pemiliknya itu yang punya pemandian Ciater sama Hotel Ciater di Bandung. Nah, inilah dia yang punya. Jadi ini sekarang yang masih beroperasi hanya 24 atau 42 kamar yang beroperasi. Nah, selebihnya masih belum. Lihat ya. Bagus. Jadi kalau malam sini dingin banget. Ini dapat juga teh. Kalau ada minum teh. Nah. Ini khusus untuk di tipe kamar ini aja ya. Nah, kita dapat pisang sama buah. Semua kamar sama kan? Mana? 24 ya. Jadi ini apa dibilangnya? Afternoon tea. Afternoon tea. Ini free ya, tidak ada kena charge lagi. No charge. Ini karena dari kena dapat dari kamar. Nah, ada pisang goreng, bakwan, ada kue-kue kecil-kecil. Red velvet. Green tea. Jadi kita juga dapat itu juga minuman panas. Chocolate. Hot chocolate atau cappuccino. Cappuccino. Atau ada teh. Tea. Atau tea. Ada 4 choices. 4 pilihan. Hmm. Hai. Ini apa? Hot chocolate. Hot chocolate, Pak. Di sini aja. Boleh. Ya. Ah, bisa, Mbak. Nih. Nah, pakai itu aja langsung. Bisa sama tampannya, tatakannya. Nah. Wow. Oke. Okay. Mbak, ini satu, Mbak. Ambil lengkap, Mbak. Bisa, Pak. Nah, silakan, Pak. Terus kita jangan satu-satu. Oh, iya. Nah, oke. Okay. Ini udah pakai gula nggak? Sudah. Oh, sudah. Tapi okay. Nggak terlalu manis kan, Mas? Nggak terlalu manis. Nggak, ya, oke. Oke. Oke, makasih. Mas, taruh situ. Nah. Yuk. Kasih, Mas. Assalamualaikum. Ruang meetingnya. Nah, ini juga ruang meeting juga, tapi masih belum dipergunakan. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruang meeting.
Ini kalau ini kedalaman berapa, Mas? Kedalaman berapa? Kedalaman sekitar 1,5 meter. Oh, 1,5 meter. Ini paling dalam? Sana? Sama. Sama semua? Oh, sama. Jadi yang panas mana kolam berenang? Panas yang kecil. Oh, yang kecil sana. Jadi nanti yang payung-payung itu di mana, Mas? Nah, ini tempat malam ya. Jadi, itu besok sarapan pagi di lantai 2. Itu lantai 1. Nah, kita di lantai 1 tadi ya. Sekalian lobby. Nah, jadi dia tingginya tuh ke bawah, bukan ke atas, ke bawah. Nah. Nah. Nah, ini dia kolam panasnya, jacuzzi-nya, jacuzzi. Nah. Jadi itu pohon sana itu yang kita lihat tuh. Nah, besok saya lihat ya, ini kalau udah malam. Nah, jadi gak kelihatan. Nah. Tuh, bagus ya. Nah. Kita dekatkan ya gedungnya ya. Ini kamar juga ya, lantai 3. Nah, ruangannya bisa juga ada lantai 3. Nah, ini locker ini misalnya untuk yang mau berenang. Nah, yang ini. Nah, ini masih tahap progres ya. Toilet. Toiletnya ya, bukan toilet apa sih, buat cuci-cuci habis berenang. Nah, ya, berenang kalau di sini. Nah, ya. Nah, nih, nah ini kamar mandinya. Iya. Tapi masih progres, masih belum siap. Masih progres semua. Ini untuk wanita dan ini untuk pria. Nah, untuk prianya begini. Nah. Sayang banget. Ini ya, kamar mandinya.
penghasilan untuk in playground. Playground ya. Ini karaokeannya. Jadi kalau mau karaoke juga bisa, tapi harus menginformasikan dulu sama pihak atas, di resepsionis. Nah, untuk makan malamnya kita bisa dari sini ya, menu-menunya yang tersedia. Nah, jadi Anda bisa pesan di sini, kirim makan di restoran, atau bisa pesan ke kamar. Nah, minuman juga ada, kopi juga ada. Nah, oke, ini salmon. Salad. Caesar salad. Tapi ini pakai ikan. Fish. Nah. Wis. Mantap, pakai keju juga. Ini ikan salmon, tapi bukan pakai mashed potato, pakai nasi goreng. Nah, pakai urap. Pakai jamur. Nah, tapi kalau Anda ingin mau pakai mashed potato juga bisa. Nasi goreng kampung, pakai sate, pakai ayam goreng, sama pakai telur dadar. Oke. Selamat pagi. Sekarang saya berada di salah satu hotel yang berada di daerah Ciwidey, Kota Bandung. Ya. Nah, ini posisinya di tengah kita ya, di tengah. Dan dia belum sampai ke Ciwidey, ke sana, Bandung, belum. Tapi masih daerah Bandung ini. Nah, hotel ini baru beroperasi 2 bulan sejak saya meliput hotel ini. Sebenarnya hotel ini masih grand opening, belum soft opening. Nah, ini untuk mengetahui tentang hotel ini secara keseluruhan, nanti saya akan menginfokan semuanya secara detail, dari pembangunan, ruangan-ruangan, serta info apa saja yang bisa Anda ketahui tentang hotel ini. Dan lihat itu ya, itu jembatan rel kereta api, tapi sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, kondal itu, nah, tuh ya, nah, nih, ini kita dekatkan lagi, nah, itu mau pembangunan, nah, udah bagus tuh, nah, kalau Anda lihat di sana, itu penginapan, nah, kalau malam, cahaya dari sinar sana, penginapan sana akan terang. Jadi seakan awan itu hidup, menerangin. Nah itu, jadi pas di atas bukit itu penginapannya. Kita nggak tahu ya penginapan apa namanya di atas sana. Tapi kalau bagi ada yang tahu, tolong kasih tahu saya di link di bawah menginfokan. Hotel ini baru 2 bulan ya beroperasi, dan hotel ini sudah banyak, ataupun istilahnya masih banyak belum buka, karena rencananya di sebelah sana yang bapak itu yang pakai
baju merah itu, kalau Anda lihat, ini saya zoom. Nah, itu nanti akan dibangun tempat semacam penatapan ataupun semacam tempat kayak arena rekreasi, bukan rekreasi sih, saya dibilang zoom juga, apa namanya, untuk buat orang-orang misalnya mau nikmatin suasana dengar sungai, nah, alirannya, karena luas tanahnya nih kurang lebih 3 hektar. Nah, ini 3 hektar sampai ke bawah. Di bawahnya itu sudah sungai. Nah, di bawah itu sudah sungai. Kelihatan kita zoom ya. Kalau di sini kita nggak bisa lihat ya secara jelas, nanti saya lihat dari sebelah sana, akan saya infokan buat Anda. Dan di kita bawah kita ini sekarang ini adalah restorannya. Restorannya di lantai 2. Kita di lantai 1. Jadi dia gedung ini tidak tinggi ke atas tapi tinggi ke bawah. Nah, turun ke bawah. Nah, ini pas di lereng. Kita ya di lereng ya. Karena di bukit, posisinya di bukit. Nah. Hotel ini sudah dibangun sejak 7 tahun lalu dan beroperasinya tidak secara karena secara bertahap. Kenapa secara bertahap? Karena di posisi lereng, karena lereng itu takutnya paku-paku bumi itu, kalau dibilang konstruksi bangunan dari arsitek itu mengatakan kalau kita paku bumi harus dilihat konstruksi bangunan, kemiringan sama ratanya bangunan sama tanah, takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan akan ambruk ke bawah. Nah, makanya pembangunannya lama. Sama seperti kayak Hotel Gaya Bandung, itu 7 tahun pembangunannya. Nah, untuk liputan di Hotel Gaya Bandung, itu sudah juga ada liputannya saya. Mungkin Anda bisa lihat nanti liputannya. Nah, sekarang kita mau turun ke bawah untuk sarapan pagi. Bagaimana kondisinya ruangannya, ataupun gimana makanannya. Tonton terus liputan saya sampai habis supaya Anda tahu semua info-info yang akan saya berikan buat Anda. Makasih. Sebenarnya turunnya di sini ya restorannya, tapi kita akan pakai sama orang tua. Kita pakai lift. Pagi Pak. Pagi. Pagi. Pagi Pak. Pagi. Baik. Terima. Ya. Ketemu lagi sama Dikau. Silakan Pak. Ini sudah mana Pak? Bareng kita di luar. Ah. Habis ya? Kalau yang di luar udah penuh Pak, paling ada di dalam. Udah deh. Tanya. Nih.
Jadi untuk ketahui ya, ini yang di balik tembok ini adalah kamar yang tipe deluxe. Deluxe yang di lantai 2, yang kalau kita tahu yang tadi, nanti saya lihat gambarnya, yang ada air, kolam ikan. Nah inilah sebelahnya gedung ini. Nah, dan itu masih punya hotel ini juga. Jadi luasnya ini 3,5 hektar sampai dari pinggiran sungai ini. Anda lihat pinggiran sungainya tuh. Nah, pinggirannya sampai sana. Nah. Ini masih tak pembangunan ya. Nah, pembangunan. Nah, sampai ke sana dia. Nah, sekarang kita udah berada di bawah ya. Itu kolam renangnya. Tadi kita makan di sebelah sana. Nah. Oke. Okay. Nah, ini khusus untuk di sini aja ya, untuk melihat bawah. Nah, ini masih belum selesai ya. Pembangunan masih belum selesai. Ah, kan belum selesai nih. Nah, ini bisa Anda lihat kaca-kaca. Nah, ini pembangunan belum selesai. Nanti kalau udah selesai ini bagus nih pembangunannya. Nah, sampai sana. Jadi dia dari sana sampai ke bawah dan ini tidak akan melewatin sungai. Nah, 3,5 hektar pembangunannya. Nah, jadi kalau Anda mau lihat ke bawah, nah, nanti bagus ini. Jadi sini juga misalnya kalau ada acara-acara wedding bisa dipergunakan tempatnya. Nah. Ya, ini kan tukang-tukang masih tahap semua lagi jalan pelan-pelan pengerjaan. Jadi ini ruangan untuk fitness ya, olahraga, nge-gym, ini semua tempatnya. Masih tahap pembangunan. Nah, sekarang kita akan secara jelas teringkat lagi tempat ini. Nah, ini batasannya dari hotel ini. Batasannya sudah ada tembok-tembok. Nah, tapi kemungkinan juga nanti akan dibeli lagi. Nah, tapi masih belum tahu kapan kedepannya. Progresnya masih berjalan. Nah, kamar yang terjual untuk saat ini masih 19 kamar yang terjual. Rencananya pembangunan kamar yang akan dibangun semuanya berjumlah 77 kamar. Nah, jadi sisanya itu masih tahap pembangunan. Jadi 19 dulu yang masih bisa terjual. Dengan beberapa tipe, 3 tipe. Standar, deluxe, sama eksekutif. Jadi ruangan yang kita pakai tadi malam itu ruangan eksekutif. Ya, ruangan eksekutif. Nah. Kita lihat aja progresnya ke depan bagaimana nanti dilihat pembangunannya. Jadi kalau di sini ruangan yang Anda lihat ini khusus untuk santai-santai, ngopi-ngopi ataupun misalnya untuk rokok-rokok, tapi juga bisa memesan makanan-makanan, minuman di sini juga bisa. Ini kolam renang biasa 1 meter 20 tingginya sampai sana. Nah, itu yang itu untuk kolam renang panas, tapi itu bukan untuk berenang ya, tapi untuk semacam yang gelembung-gelembung jacuzzi tempat itu bagiannya. Nah, itu yang Bapak tadi itu yang tadi saya tunjukkan tempatnya ya, menginformasikan itu untuk melihat pemandangan ke bawah. Dan di sana bisa juga melihat air sungai mengalir dari hulu ke hilir. Jadi di lantai 2 ini Anda lihat tadi ada spot olahraga ya. Nah, spot olahraga di bawah lantai 3. Di bawah ini lantai 3 ya. Lantai 2 ini di pas di bawah ruangan kita ini, lantai ini ada hall.
hallnya tidak begitu besar, hanya kecil. Nah, mungkin kapasitas mungkin 20-25 orang kapasitasnya. Nah, jadi tidak untuk besar lah. Tapi kalau misalnya kalau ada acara wedding, bisa digunakan di situ acaranya, di sepanggung. Kita lihat aja progresnya ke depan gimana hotel ini pengembangannya, karena rencananya dari situ akan dibangun semacam kayak lebih mewah lagi tempatnya. Oke, demikian liputan saya hari ini di hotel ini. Semoga liputan saya serta informasi yang saya berikan buat Anda berguna buat Anda. Kalau ada kata-kata atau ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Semoga hotel ini bisa berkembang sesuai dengan yang progres kedepannya untuk kemajuan wilayah Ciwidey. Salam sehat selalu dan tonton terus liputan saya yang lain. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tentang hotel ini ataupun tentang liputan-liputan saya yang lain, bisa ditulis chat di bawah. Semoga saya bisa membalas dengan secepat. Makasih, salam sehat selalu. Bye. Itu ada 3 orang itu dari pihak arsitek sama pihak manajemen hotel. Nah, nih lagi membangun fondasi atau rencana progres pembangunan. Nah, ini jauh ya, ini karena kita zoom aja jadi dekat. Nah, ini kita ngambil dari kamar lantai 1. Nah, ini sebenarnya asli begini jauhnya. No. Nah, kita zoom lagi, dekatkan. Nah. Nih. Nah. Yang pakai topi orang bagian desainer. Yang 2 orang ini
apa perempuan wanita sama ini dari pihak hotel. Pemandangan sungguh indah. Cukur udara segar, tidak ada hujan. Dan orang berenang pun. Nih, kita kasih lihat ya. Nah, ini orang berenang. Ini kuda ya, ini kuda disewakan. Kalau di hotel Aston apa Sheraton ini free kudanya. Nah, kita free ini kuda. Nah, kalau di sini bayar.